Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton AB Live Berita Harian Online. Saya akan didikau dalam program Bicara BH bertajuk Bajet 2018, Mampukah Kerajaan Penuhi Tuntutan Rakyat? Bajet ini akan dibentangkan oleh Perdana Menteri pada Sabtu ini di Parlimen. Baiklah, tanpa membuang masa, bersama saya hari ini ialah dua ahli panel, iaitu aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai dan pakar ekonomi Dr. Nizam Abdul Rashid. Selamat datang ke studio. Okey, sebelum kita memulakan bicara, kita tengok dulu pendapat orang ramai mengenai bajet 2018. Baiklah, soalan pertama untuk Tan Sri pagi ini. Pada bajet 2018 ini yang bakal dibentangkan Sabtu ini, mungkin ada yang tertanya-tanya apakah buah tangan yang bakal diterima, expectation and all that. Boleh Tan Sri jelaskan? Ya, bajet 2018 yang akan dibentang oleh Menteri Kewangan di Parlimen memang akan menjana banyak minat di kalangan seluruh rakyat di Malaysia. Dan itu memang benarlah bahawa adalah menjadi harapan dan aspirasi seluruh rakyat di Malaysia bahawa bajet 2018 ini merupakan satu bajet yang mesra rakyat, satu bajet penyayang dan satu bajet yang dapatlah membantulah seluruh rakyat di Malaysia, terutamanya lah mereka dalam golongan berpendapatan rendah dan pertengahan untuk menangani lah pelbagai cabaran, dan itu salah satunya ialah bagaimana boleh menangani kos hidup yang tinggi, bagaimana boleh mengurangkan bebanan itu mereka. Dan saya memang itu haraplah bahawa apabila Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan membentang bajet ini, beliau pun itu sudahlah mendengar dan merasakan denyut nadi lah, denyut nadi seluruh itu rakyat. Oleh kerana ini baru-baru inilah Yang Amat Berhormat pun telah menyatakan bahawa Kementerian Kewangan pun telah itu menerima lah berpuluh ribu lah pandangan cadangan daripada pelbagai lapisan masyarakat untuk dipertimbangkan oleh pihak kerajaan sebelum bajet ini dibentangkan. Jadi pada keseluruhannya lah, yang paling penting ialah saya haraplah bahawa dalam bajet inilah kerajaan tidak akan memperkenalkan apa-apa cukai baru. Dan sebaliknya lah, kerajaan akan mempertimbangkan pelbagai insentif, misalnya dari aspek pelepasan cukai yang dapat diberikan kepada orang ramai, terutamanya golongan
B40 dan juga M40 supaya mereka dapat meringankan bebanan mereka. Ya, baik Tuan Sri. Dr. Nizam pula, dengan pelbagai permintaan tuntutan rakyat serta harapan tinggi terhadap bajet 2018 ini dengan keadaan ekonomi yang tak kurang menentu, apakah kerajaan mampu untuk memenuhi semua tuntutan ini dari segi kapasiti kewangan? Sebelum saya mengucapkan terima kasih kepada pihak kita dan pihak Islam untuk cari di isu. Okey, saya kira dalam apa-apa juga keadaan pun, pihak kerajaan kena sentiasa mengambil kira kedudukan kewangan mereka. Dan of course dari mata buat masa sekarang ni, kedudukan kewangan tu seperti dilihat begitu baik, semakin meningkatlah sejajar dengan pertumbuhan ekonomi yang kita catatkan pada separuh tahun pertama. Yeah. Kalau kita tengok tahun 2014 pertumbuhan ekonomi daripada 6%, kemudian turun kepada 5% pada 2015, dan pada 2016 4.2%, dan pada tahun ini kita mencatatkan 5.7%. So kita tengok nampak dia punya trend kenaikan dari sistem ekonomi, dan itu seharusnya akan menerjemahkan peningkatan dalam jumlah hasil kutipan kerajaan. Dan persoalannya, dengan kelebihan ataupun advantage yang kerajaan ada dari segi pendapatan yang berlebihan ni, ke mana yang harus disalurkan? So walaupun keadaannya ni, peruntukan tu perlu mengambil kira apa yang dikatakan value for money. Contoh yang saya boleh bagi, adakah nak naikkan BRIM ataupun nak disokong kepada pihak PTS, perusahaan kerja sederhana. So macam mana yang apa dikatakan satu pertimbangan yang sebaiknya untuk kerajaan fikirkan terbaik untuk menguruskan kewangan yang sedia ada. Tapi dengan penghutang daripada GST around 41 billion setahun, and then corporate tax and all that, jadi nampaknya macam memang kerajaan mempunyai kemampuan untuk memberi sedikit kata tu seperti kata sebenarnya sagu hati kepada rakyat. Tan Sri, berdasarkan kepada maklum balas daripada pelbagai lapisan masyarakat, apa sebenarnya yang dibangunkan oleh rakyat khas daripada bajet ni? Saya sangat itu tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Nizam ni tadi lah, bahawa nampaknya lah pada kesuhannya ekonomi itu negara masih stable, masih itu kukuh, dan saya itu rasalah pendapatan pun bertambah memandangkan kepada faktor GST ini yang tadilah ini saudara Kadir yang cakap kerajaan dapat ini kutip itu lebih kurang 41 hingga 42 itu bilion dari GST. Dan jugalah dari aspek ini pungutan cukai pendapatan itu daripada individu, saya yakin bahawa itu pendapatan inilah akan bertambah. Tetapi bagi itu rakyat, dan saya cakap sebagai aktivis sosial, ialah bagaimana pencapaian ekonomi kita, perangkaan-perangkaan dan itu statistik yang begitu menariklah, saya yakin akan dibentangkan di parlimen, boleh diterjemahkan untuk betul-betul lah membantu masyarakat, membantu itu rakyat, terutamanya dalam aspek untuk mengurangkan bebanan itu mereka. Saya nak itu tegaskan di sini. Saya anggap bahawa ini hari inilah masalah utama di negara hari ini ialah tentang aspek kos hidup yang begitu tinggi. Dan itulah saya dapat merasai kerana di mana saya itu berada lah, sebab saya ada terlibat banyak aktiviti lah di seluruh itu negara, berdamping diri dengan masyarakat orang ramai. Dan setiap kali bila saya bersemuka lah dengan rakyat, mereka ada menyuarakan kebimbangan itu mereka tentang kos hidup. Kos hidup dari aspek, terutamanya dari aspek harga makanan, harga barangan, harga pengangkutan dan itu sebagainya. Dan saya anggap bahawa masalah seperti inilah juga telah
diambil itu kira lah oleh pihak itu kerajaan. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk membuat ini beberapa itu cadangan yang saya anggap sepatutnya dipertimbangkan untuk pelaksanaan. Yang itu pertama ni ialah dari aspek memberikan pelepasan itu cukai. Pelepasan cukai untuk seorang taxpayer, seorang individu, kalau tak silap saya ialah itu lebih kurang RM9,000 setahun. Dan saya haraplah sebagai satu langkah lanjutan pihak kerajaan untuk membantu rakyat mengurangkan kos itu beban ialah untuk menaikkan pelepasan cukai iaitu RM9,000 untuk seorang individu ke satu tahap yang itu lebih tinggi. Yang kedua ialah pelepasan cukai untuk isteri yang tak itu bekerja. Saya itu memang harap bahawa pelepasan cukai untuk isteri perlu ditingkatkan kepada sekurang-kurangnya RM6,000. Manakala pelepasan cukai bagi setiap orang anak dalam satu keluarga perlu dinaikkan kepada sekurang-kurangnya lah RM4,000. Saya ini katakan ini oleh kerana pada masa itu sekarang pelepasan cukai bagi anak berusia bawah 18 tahun telah dinaikkan kepada RM2,000 daripada RM1,000 sejak bajet 2016. So, jadi saya rasalah memandangkan kerajaan akan bentang bajet 2018, saya haraplah bahawa salah satu langkah yang boleh dibuat untuk membantulah rakyat ialah untuk memberikan kadar pelepasan cukai yang lebih itu tinggi. Ini ya supaya lah ini keluarga dan juga taxpayer adalah boleh menguruskan itu bajet dengan lebih baik dan itu sebagainya. Saya memang itu faham bahawa apabila saya nak bagi itu pandangan, yang saya rasa penting juga bahawa saya nak membuat cadangan yang realistik. Oleh kerana yang tak itu realistik ini itu walaupun saya nak buat mungkinlah ini dianggap itu sebagai mustahil lah itu laksanakan, tapi bagi saya beberapa cadangan yang saya buat itu tadi saya haraplah adalah cadangan yang realistik yang boleh dipertimbangkan oleh pihak kerajaan. Untuk Dr. Nizam pula, melihat kepada beberapa petunjuk makro yang memperansangkan ketika ini kadar pertumbuhan 5.8% untuk suku kedua tahun ini, and then pengukuhan nilai ringgit dan harga minyak dunia dan harga komoditi yang baik dan stabil, bolehkah kita rumuskan bahawa kerajaan dalam proses kewangan yang baik untuk bajet kali ini dan dengan pelbagai tuntutan tadi, minta pelepasan cukai dan sebagainya? Betul, kalau kita tengok satu perkaranya adalah harga minyak dunia. Bila bajet 2017 dibentangkan, andaian harga minyak pada ketika itu adalah $45 untuk satu tong lah. Dan pada ketika ini harga minyak dunia Brent berlegar sekitar 57 per barrel, 58 per barrel. Dan pagi tadi increase 0.16 to 57.8 million. Bukan million, 57 US dollar satu tong. Betul. So minyak dah naik dan kita dapat tahu juga pihak Petronas pun telah mengumumkan dividen tambahan kepada pihak kerajaan sebanyak RM3 bilion. Itu utamanya lah. Kedua, kita tengok kutipan GST itu sendiri. Tahun lepas kutipan berdasarkan rekod yang kami ada, kutipan GST itu adalah berada pada tahap 41.2 bilion. Dan kalau kita tengok dokumen laporan ekonomi 2016 dan 2017, sasaran ditetapkan pada untuk tahun lepas 38.5 bilion. So dah melebihi sasaran untuk tahun lepas lah. Tahun ni nampak gayanya dengan tren peningkatan perbelanjaan isi rumah yang tinggi pasal pertumbuhan KDNK, yang mana pertumbuhan private consumption ataupun penggunaan swasta meningkat 7.1%. Jadi maksudnya bila meningkatnya perbelanjaan swasta tu, maksudnya banyaklah kutipan cukai GST yang akan dapat dikutip lah.
So dua faktor ni menunjukkan bahawa kedudukan kewangan tu saya boleh rumuskan berada dalam keadaan zon selesa lah. Okay. So maksudnya seperti yang saya katakan tadi pada awal rancangan tadi, maksudnya kerajaan boleh untuk mengumumkan peruntukan yang boleh membantu sedikit kepayahan yang dirasai oleh pihak rakyat lah. Tapi cuma kebimbangan saya adalah maksudnya kerajaan perlu mengimbangi keperluan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek betul, kita boleh contohlah naikkan bil untuk meminimumkan kesan kenaikan kos sara hidup. Tapi jangka panjangnya pula kita kena ambil kira pertumbuhan, contoh pertumbuhan di dalam sektor PKS. Kerana PKS ni kalau kita tengok dia punya sumbangan dia besar dalam KDNK, 26%. Jadi jumlah employment pun 65%. Jadi kalau sektor PKS ni dapat dibangun dengan secara baik, kemungkinan boleh mewujudkan suatu peluang pekerjaan banyak untuk rakyat Malaysia. Jadi apakah perlu ada insentif terbaru untuk PKS ini? Kerana dia memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Betul. Satu, of course kita bercakap tentang insentif cukai. Tahun lepas pun Yang Amat Perdana Menteri mengumumkan pemotongan cukai pendapatan bagi PKS kepada 18%. Mungkin kita boleh mengharapkan lagi 1% lagi ke untuk pemotongan. Tapi apa yang saya lebih nak tekankan kat sini, di sektor PKS, banyak program-program kerajaan yang dah disediakan. Banyak agensi-agensi yang terlibat, pihak tekun nasional, SME, KOP dan sebagainya. Baik dari segi pinjaman, baik dari segi grant, terlalu banyak. Persoalannya adakah program-program ini sampai ke tak kepada golongan sasaran? Sekurang-kurangnya dari segi maklumat, dari segi awareness, dari segi di kalangan PKS tentang wujudnya program-program. Jadi maksudnya mungkin pihak kerajaan boleh memikirkan ataupun membelanjakan sedikit untuk menjalankan program awareness ini supaya banyak pihak PKS ini mendapat manfaat daripada program-program yang telah diadakan oleh berbagai agensi kerajaan. Tan Sri, antara masalah yang ditimbulkan oleh orang ramai ialah harga barang ni naik. Tapi ini sebelum saya bagi itu komen itu, cuma ada satu perkara yang saya nak timbulkan itu berkaitan dengan kadar ini inflasi. Saya dipahamkan bahawa kadar inflasi hari ini ada lebih kurang 4.1%. Ialah untuk tempoh lah 9 itu bulan untuk ini tahun ini. Dan apabila kita buat satu perbandingan tentang kadar inflasi dengan tahun yang lepas, itu memang saya nampak lah bahawa ada itu peningkatan. Dan saya mencurigai bahawa kadar inflasi ini boleh dijadikan itu lebih buruk apabila kita mempertimbangkan penurunan nilai itu ringgit. Dan itu ialah saya rasa ini ada satu ini hakikat dan tidak dapat dinafikan bahawa penurunan nilai ataupun depreciation itu ringgit apa ni hari inilah juga dapat telah itu membawalah banyak ini kesusahan itu kepada itu rakyat, sama ada itu mereka nak membeli barangan, terutamanya barangan yang diimport. Jadi itu sudah naik harga itu makanan ini. Saya dapat membayangkan itu misalnya, sebab itu kadang-kala saya bersama isteri ada pergi itu pasar itu misalnya. Dan itu nampaknya boleh dikatakan bahawa setiap ini barangan di pasar atau di itu pasar raya, saya nampak bahawa itu sudah naik. Apa ni, sungguh pun saya tahu bahawa Kementerian KBTNKKK lah itu telah membuat berbagai kempen untuk mencegah itu kenaikan itu harga barangan yang tidak itu munasabah. Kenaikan itu harga, saya mungkin boleh membayangkan bahawa kalau kenaikan itu sikit tak apa, sebab kalau ada kenaikan yang munasabah tak apa. Tapi yang merunsingkan saya, yang merunsingkan banyak pihak ialah kenaikan harga yang tidak itu munasabah. Itu misalnya saya bagi satu ini contoh.
Misalnya setahun itu lepas bila saya masuk itu kedai makan, saya order apa ni sup mi lah, sup bihun lah. Dulu saya cuma bayar itu lebih kurang RM4.50 untuk untuk satu mi sup. Tapi hari ini sudah dinaikkan RM6.50. Dan apabila saya bertanya, jawapan daripada mereka ialah ini sesuatu yang tidak dapat di itu elakkan ini kerana ini pengangkutan sudah naik, penghantaran barang sudah naik dan bermacam-macam. Sungguh pun saya itu sedar bahawa ada itu kenaikan, tapi tidak sampai ke tahap di mana ada peniaga-peniaga yang saya anggap sebagai petualang. Ini bukan semua, ada segelintir yang dianggap sebagai petualang yang mengambil pelbagai alasan untuk menaikkan itu harga makanan dan barangan dan itu. Tapi Tasri, mungkin ada kelemahan dari segi penguatkuasa daripada kementerian. So saya nak apa ni mencadangkan di sini bahawa saya memang itu sedar, yang berhormat itu menteri yang berkenaan pun telah membuat banyak pencatatan dalam media, telah memberikan amaran, itu telah menyatakan bahawa penguatkuasaan ini dipertingkatkan dan itu sebagainya. Tetapi akhirnya ialah masih ada golongan peniaga tertentu yang mengambil kesempatan untuk kenaikan. Jadi saya haraplah bahawa dari aspek ini penguatkuasaan, dari aspek para sukarelawan yang boleh membantu pilihan KK untuk melapor ini boleh dipertingkatkan supaya pihak kementerian penguatkuasaan dapat maklum balas dan boleh bertindak atas maklum balas yang dapat diterima. Baiklah Tan Sri, kita akan berehat seketika dan kita akan teruskan bersama sekali lagi selepas ini. Banyak pula idea Tan Sri. In fact, I want to ask you why you mentioned that you were asking the PM to work on Saturday. If you food industry 100% margin is normal. Yeah. But 2-3 times higher. What is the next question you ask? You ask him. On. The next question be him. Yeah. Yeah. Ready. 5, 4, 3, 2, 1. Bertemu kembali. Kita masih membincangkan mengenai bajet yang bakal dibentangkan oleh Perdana Menteri pada Jumaat ini. Untuk Dr. Nizam, soalannya ialah apakah ramalan anda mengenai pertukaran ringgit Malaysia berbanding dolar Amerika dalam jangka masa panjang, juga sejauh mana kesannya terhadap ekonomi negara secara keseluruhannya dan ekonomi rakyat mengambil kira peningkatan kos barangan import seperti perubatan, kenderaan dan bahan binaan dan sebagainya. Okay. Kalau kita tengok nilai ringgit, semenjak di
tambatan ringgit dimasukkan iaitu pada tahun 2005 sehingga sekarang. Ya. Puratanya adalah RM3.50 bagi setiap nilai US dollar. So maksudnya berbanding dengan nilai sekarang ni saya kira dalam 4.23. Maksudnya ada dia punya potensi dia untuk meningkat lagi lah. Pasal dia punya purata tu 3.5 dan keadaan ekonomi kita yang sedang apa tu menunjukkan tren yang meningkat, seharusnya ia akan menterjemahkan nilai ringgit yang meningkat lah. Tapi terlalu banyak sentimen yang berlaku dalam pasaran mata wang tersendiri. Contoh apa yang boleh katakan tren kadar faedah di Amerika Syarikat, tren harga minyak dan of course tren global ekonomi yang tertera sekarang ni lah. Dan kesan kemerosotan nilai ringgit memang ini memberi kesan yang langsung terhadap harga barang tu, harga barang makanan. Yeah. Jadi Tan Sri ada menyebut tentang tentang harga makanan kan. Yeah. Kalau kita tengok kan trend imbangan dalam bagi sektor makanan. Negara kita sentiasa mencatatkan imbangan yang defisit dalam yeah. sektor makanan. Maksudnya negara kita memang sentiasa mengimport barangan. Kerana kalau ada serta makanan tu tak cukup dia punya supply dia. Contoh saya boleh katakan daging apa nisbah yang dikatakan tahap sara diri. Bagi daging sekitar dalam 30% macam tu. Maksudnya local economy ataupun domestic economy boleh menghasilkan daging hanya 30% saja. Selebihnya 70% kena kita import. Jadi bila berlakunya kemerosotan nilai ringgit tu sememangnya akan memberi kesan yang langsung terhadap harga barangan lah. Itu dari segi exchange rate. Tak termasuk lagi praktis dari segi ahli peniaga itu sendiri. Yeah. Dalam ekonomi ni kita ada satu konsep dikatakan price sticky downward. Maksudnya harga barang tu susah nak turun. Maksudnya peniaga itu sendiri mengambil kesempatan. Yeah. Pasal kenapa nak turunkan harga? Sedangkan harga yang mahal ni pun banyak lagi yang permintaannya. Jadi mereka boleh membuat kata tu suatu keuntungan yang exorbitant lah, kan, keuntungan yang sangat-sangat terlampau lah. Jadi untuk menangani masalah ni tentu banyak dia punya sisi yang perlu kita lihat dan antaranya yang saya boleh fikirkan adalah penguatkuasaan yang sedia ada. Maksudnya kita ada undang-undang, kita ada akta, contohnya akta kawalan harga dan anti pencatutan 2011. Sekiranya akta ni atau perundangan ni dapat dilaksanakan, dapat di-enforcekan dengan lebih dengan apa tu diperkasakan lagi lah, kemungkinan kita boleh dapat mengekang kenaikan harga ni. Kita bukan nak kata harga barang tak boleh naik atau kita nak jatuhkan harga, tak. Sedangkan harga ni sebenarnya kita perlu ada inflasi tu, kena ada juga. Okay? Kalau tak ada inflasi, macam mana peniaga nak ada untung? Yeah. Kalau tak ada untung, macam nak wujudkan peluang dia kerjaan? Dia kena seimbang kan? Ya, seimbang. Pasal tu kalau negara maju, dia punya inflasi tu dia ada sasaran dia. Sasaran 2% contoh di US. Maksudnya, kalau boleh negara dia nak ada kadar inflasi 2% sampai bila-bila. Nah, tapi of course tu sasaran lah. Maksudnya, harga barang boleh naik, cuma isunya jangan naik terlalu melampau lah. Yeah. Okay. Jadi antara langkah-langkah yang boleh kita laksanakan yang saya nampak adalah pelaksanaan dari segi undang-undang lah. Pasal yalah, masyarakat Malaysia sendiri, kalau saya buat kajian pun masyarakat di Malaysia ni memang suka berbelanja. Yeah. Kalau tengok apa yang dikatakan nisbah marginal propensity to consume, MPC, maksudnya kecenderungan untuk masyarakat untuk berbelanja tu bagi setiap kenaikan pendapatan adalah antara yang tertinggi di ASEAN lah. Kalau bandingkan Singapura dan China, kita memang tinggi. Saya rasa suasana ataupun fenomena itu perlu dilihat dalam sudut yang positif lah. Walaupun kalau kata sebut belanja ni nanti tak membazir pula. Tapi kalau orang terus berbelanja, bermaksud peniaga yang menjual barang ada je permintaannya. Cuma isunya sekarang biarlah harga tu adil lah, dengan sesuai dengan kosnya dan keuntungannya. Kalau orang kata meniaga makanan ni, oh marginnya 100%, mungkin 100% tu kira sesuatu yang adil lah untuk sektor makanan. Yang kita tak nak margin sampai 200, 300, 400, 500%. So itu yang saya rasa perlu dikawal. Ya, itu dari segi harga barangan. Antara masalah utama sekarang tadi ialah isu perumahan ni. Ramai yang kata rumah ni cuma mampu lihat, tak mampu nak beli. Especially dia untuk golongan bawahan ni. Di Lembah Kelang harga terlalu tinggi. Itu memang benar.
apa ni, itu salah satu ini keperluan untuk ke rakyat di negara kita lah. Tak kira dia ini orang berkemampuan ataupun orang kurang berkemampuan, ialah aspek perubahan. Dan saya tahulah bahawa isu ini amat dirasai lah oleh golongan berpendapatan itu rendah. Dan banyak telah diperkatakan mengenai pembinaan rumah mampu milik. Dalam hal ini, saya itu rasalah bahawa semua itu pihak, pihak ini, kerajaan, sektor itu swasta, nak berusaha sedaya upaya lah untuk membantu bagaimana boleh menambah bilangan rumah mampu milik untuk rakyat yang kurang berkemampuan. Dan itu salah satu cadangan yang saya nak buat di sini ialah bahawa pihak kerajaan boleh mempertimbangkan untuk menubuhkan satu tabung khas dengan pembayaran kadar faedah yang rendah sebagai salah satu langkah untuk menggalakkan lebih ramai untuk memohon rumah mampu milik. Dan di samping itu, saya juga berharap bahawa kerajaan juga boleh memberikan lebih banyak insentif kepada sektor itu swasta untuk membina lah rumah mampu milik itu, misalnya dari aspek untuk menyediakan mana-mana ini tapak ke yang kosong tanah yang boleh di itu majukan di peringkat itu negeri. Dan di samping itu mungkinlah pelbagai peraturan berkaitan dengan kelulusan ini dapat dipermudahkan untuk membolehkan sektor itu swasta melaksanakan itu projek dengan lebih itu cepat dan itu sebagainya. Selain daripada itu, mungkin salah satu yang boleh dibuat ialah untuk menggalakkan sektor itu swasta untuk melaksanakan satu sistem yang dinamakan sistem IBS ataupun Industrial Building System. Itu satu sistem yang dapat membantu mempercepatkan pembinaan itu rumah untuk golongan tertentu. Selain daripada ini jugalah memang saya itu sedar bahawa perumahan ini adalah sangat-sangat di itu perlukan. Ini kerana kalau isu itu rumah tidak dapat diselesaikan dengan berkesan, tentulah ia akan itu menimbulkan banyak masalah. Misalnya kalau seorang nak itu sewa, kalau dia tak mampu untuk memiliki, dia terpaksa nak sewa. Kalau dia sesewa, tuan punya bangunan juga boleh menaikkan itu sewa. Dan bila sewa itu dinaikkan, tentulah ini akan memberi masalah kepada keluarga yang berkaitan. Jadi secara ringkas saya nak menyatakan di sini bahawa usaha ke arah untuk membina dan menyediakan lebih banyak rumah mampu milik hendak dipergiatkan di seluruh itu negara, terutamanya di peringkat itu negeri. Dan itu selain daripada juga cuma apa yang saya tumpukan sekarang ialah untuk golongan berpendapatan, tetapi saya tidak nak lupakan juga golongan pertengahan ataupun the middle income group, golongan M40. Golongan M40 hari ini jugalah boleh dikatakan mereka mempunyai banyak itu masalah untuk mengimbangi perbelanjaan itu mereka. So saya haraplah bahawa apabila bajet 2018 dibentang, jadilah pihak kerajaan
boleh menyediakan buah-buah tangan juga, bukan sahaja untuk golongan berpendapatan rendah tetapi juga untuk golongan pertengahan. Dr. Nizam, kajian mendapati 70% rumah yang ada di pasaran terbuka di Lembah Kelang berharga lebih setengah juta, dan kebanyakan penduduknya pula hanya mampu untuk beli rumah berharga RM270,000 ke bawah. Jadi bagaimana kerajaan boleh merapatkan jurang ni, menutup jurang ni? Betul. Sebenarnya kalau tengok kajian ni buat, harga purata rumah di Kuala Lumpur sekitar RM749,000. Ya. Dan kalau tengok statistik terkini atau bancat terkini oleh pihak Department of Statistics, pendapatan median bagi isi rumah pada tahun 2016 di Kuala Lumpur adalah sekitar RM9,000 sebulan. Kalau kod dia punya rule of thumb ataupun hukum yang dipakai, iaitu mengkaji harga rumah yang mampu milik adalah 3 kali gaji tahunan. So maksudnya kalau RM9,000 sebulan darab 12 darab 3, harga rumah tu sekitar RM324,000 yang dikira mampu milik bagi golongan yang berpendapatan RM9,000 di Kuala Lumpur. Sedangkan harga purata RM700,000 lebih. So memang situasi harga rumah memang memang mahal lah. Memang kalau orang kata mampu tengok tu, memang ada kebenaran, banyak kebenarannya lah. Jadi soalnya sekarang macam Tansis ada sebut peminat rumah pemilik memang betul. In fact, kemalahan dalam rancangan Malaysia yang ke-11 ada menyatakan sejumlah 653,000 rumah pemilik yang bakal dibina untuk tempoh 5 tahun lah, antara 2016 sampai 2020. So perkara tu sedang berlangsung dan saya kira projek prima, saya rasa bukan pelopor utama lah dalam hal ni. Cuma saya tengok sekarang ni trend apa yang dikatakan sewa milik ataupun rent to own semakin mendapat tempat lah. Rent to own maksudnya asalnya rent dulu dan diberi option kepada mereka ni untuk memiliki rumah pada satu ketika lah, tahun yang kelima, tahun ke-10. So mungkin kerajaan boleh mengubah ataupun mewujudkan satu insentif cukai bagi RTO ataupun program sewa milik yang dipropori oleh pihak swasta. Mungkin dari segi pemansuhan duty stamp ataupun mungkin pemansuhan dari segi, saya tak tahu, mungkin ada segi RPGT ke pasal rumah tu nanti akan dijual pada tempoh, mungkin katakanlah penyewa tu boleh membeli rumah dalam masa tempoh 3 tahun. Why not kan? Maksudnya tapi ada kesan RPGT pula. So maksudnya mungkin RPGT untuk kes ini diberi perhatian lah. Itu dari segi RTO. Tapi RTO pun saya nampak lebih kepada sudut mewujudkan atau memberi pulang pembiayaan lah. Tapi kurang untuk kata tu campur tangan dalam sistem ataupun pasaran hartanah itu sendiri. So dalam hal ni yang saya nampak, mungkin kita boleh dapat gilapkan lagi potensi apa dikatakan dana wakaf. Pasal dana wakaf, kalau dalam sudut insentif cukai yang diberikan adalah donation atau derma, saya rasa wakaf tak termasuk dalam kategori. So kalau katakanlah wakaf ni dia beri insentif cukai, mungkin dia boleh menggalakkan ramai orang untuk berwakaf, utamanya wakaf cash lah. Dan dana wakaf ni boleh digunakan untuk membeli rumah-rumah di kawasan bandar dan disewa pula kepada penduduk di bandar pada kadar sewa yang rendah. Pasal bila kita berwakaf, maksudnya orang yang mewakafkan tu dia tak mengharapkan apa-apa pulangan pun. Ya, jika tak silap, UDA sekarang tu menggunakan tanah wakaf ni untuk projek perumahan. Ini dana wakaf boleh sebut cash. Saya rasa cash tu lebih fleksibel lah, boleh digunakan. Nak beli rumah pun boleh, nak beli rumah kedai pun boleh. So kalau kita dapat harness ataupun gilapkan potensi dana wakaf ni, saya rasa boleh banyak membantu dana kerajaan di segi sudut penjimatan lah. Saya melihat, saya buat kajian secara seringkas lah. Kalau kita tengok nilai cash ataupun cash in circulation, nilai wang di dalam sistem kewangan kita ni pada tahun lepas purata bulanannya adalah sekitar RM92 bilion. So macam ni duit daripada ringgit notes ringgit sampai 100 tu, dia yang berpusing dalam duit dalam sistem ekonomi kita ni sekitar RM92 bilion. Kalau katakanlah ambil 5% saja, kita wakafkan, maksudnya lah kita cincai lah betul-betul kan, daripada Januari sampai Disember, kutipan dari dana wakaf ni mungkin boleh mencecah RM55 bilion. RM55 bilion ni dah melebihi peruntukan perbelanjaan pembangunan kerajaan.
pembangunan ni sekitar 40 bilion, 42 bilion saja. So itu kira maksudnya andaian yang very idealistic lah. Yeah. Cuma kalau kau dapat setengah pun daripada nilai 5% pun dapat direalisasikan, mungkin banyak yang boleh kita lakukan. Itu saya Baiklah, selain daripada isu perumahan, satu lagi isu yang menyebabkan kos sara hidup ni yang menjadi tuntutan orang ramai ialah supaya kerajaan memesatkan lagi pengangkutan awam, Tan Sri. Isu pengangkutan awam ni, macam mana kerajaan boleh membantu? Dalam hal ini pengangkutan awam ni, inilah juga merupakan ni salah satu perkara yang amat itu pentinglah untuk membolehkan orang ramai, para pekerja untuk berulang-alik lah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Jadi dalam soal pengangkutan awam inilah, ini yang pertama ni lah saya memang nak ucapkan tahniahlah kepada pihak kerajaan yang dapat melaksanakan ini sistem MRT ini. Sebab MRT inilah dengan jelasnya membuktikan bahawa ia dapat membantulah mengurangkan yang pertama ini kesesakan di dalam itu bandar, dan yang kedua saya nampaklah bahawa semakin hari semakin ramailah orang ramai yang menggunakan MRT. Jadi saya harap sistem MRT ini ya juga boleh diaplikasikan dan dilaksanakan di itu bandar-bandar itu besar yang lain lah. Ini ya seperti misalnya Johor Bahru dan mana-mana tempat yang dianggap itu sesuai. Dalam sistem pengangkutan awam ini, cumalah ini satu yang kalau nak saya memberi komen bagaimana boleh beri menguntungkan rakyat ialah supaya pengusaha lah pengangkutan awam ini tidak akan menaikkan itu tambang dengan sewenang-wenangnya. Ini sangat itu penting. Kerana lah dululah saya ini kita kerap kali lah ada dengar lah, misalnya ada ini syarikat bas dan juga ada ini syarikat-syarikat pengangkutan lain yang apa ni menggunakan pelbagai alasan untuk itu menaikkan itu tambang. Jadi saya haraplah berkaitan dengan MRT ini bahawa itu tambang akan terus itu kekal. Sehingga satu ini tempoh lah di mana dianggap itu sesuai untuk membuat apa-apa ini perubahan. Yang kedua untuk misalnya penjawat awam ini, untuk penjawat awam yang dalam golongan berpendapatan itu rendah, saya harap bahawa pihak kerajaan boleh membantu untuk memberikan rebate pengangkutan ataupun boleh memberikan kad diskaun kepada itu mereka untuk menggunakan. Pesara sudah ada kan, Tan Sri? Pesara diskaun 50%. Diskaun itu semua ada, tetapi yang saya anggap itu penting ialah bahawa penjawat awam ini tambang yang dibayar oleh mereka dah dapat pantau dari masa-masa supaya tidak akan menimbulkan apa-apa kesusahan kepada mereka, dan sekiranya ada perlu untuk ini tambah diskaun atau apa, saya harap ini boleh diambil itu kira. Jadilah ini pada keseluruhannya lah saya anggap bahawa selain daripada ini perumahan, sistem pengangkutan awam adalah merupakan itu salah satu yang senantiasa lah pantau oleh pihak berkuasa ini agar itu sistem ini lah boleh memberikan manfaat kepada itu rakyat. Dr. Nizam, satu lagi isu ialah pasal subsidi. Harga minyak adalah komponen penting dalam menentukan harga barangan dan perkhidmatan. Ada saranan supaya dasar subsidi bahan api ni dinilai kembali supaya harga minyak berada di paras lebih rendah daripada sekarang. Jadi apa pandangan Tuan Nizam? Berkenaan subsidi minyak, kalau
kita boleh beranalogi lah. Kalau dulu subsidi minyak ni kita belajar dalam peringkat diploma, sekarang ni dah peringkat ijazah. So kalau kita nak patah balik, maksudnya nak bagi subsidi minyak balik, saya kira itu tindakan yang kurang bijak lah. Kerana kita tahu dengan subsidi minyak ni terlalu banyak masalah, tidak mengenai sasaran lah. Maksudnya golongan yang yalah, pandang tinggi lebih banyak gunakan minyak sebagainya, dan masalah penghidupan. So terlalu banyak dia punya ketirisan dan pelbagai masalah yang timbul. Jadi saya kira subsidi, maksudnya kerajaan telah berjaya maksudnya mengurangkan subsidi minyak ni dengan banyak. Jadi saya kira itu tak perlu diubah lagi. Cuma yang kita perlu tekankan adalah tadilah kenaan dengan apa, kuasa ada sikit macam mana nak kurangkan harga barangan. Maksudnya menstabilkan harga barangan lah. Kerana kita perlu faham tentang dari segi subsidi minyak ni dari sudut sektor kewangan pula. Maksudnya bagaimana pihak rating agencies ataupun pihak penerapan agencies kredit seperti S&P, Moody's, mereka memberi penekanan terhadap konsolidasi fiskal ni. Sekiranya kalau kita berpatah balik, berkemungkinan kita akan merisikokan penerapan yang kita ada sekarang. Dan itu boleh menjejaskan apa yang dikatakan investors confidence yang akhirnya akan kena balik pada rakyat kita lah. Tan Sri, menaik subsidi juga bagi isu pendidikan dan kesihatan ni, apakah kerajaan harus mengekalkan subsidi yang diberikan kepada rakyat, terutama bagi golongan berpendapatan rendah? Untuk ke itu mana-mana itu kumpulan rakyat Malaysia lah, itu memang aspek pendidikan adalah sangat itu penting. Ini kerana ini tanpa ini pendidikan kita tidak dapat melahirkan itu modal insan untuk itu negara. Jadi dalam hubungan pendidikan, saya berharaplah bahawa sesuatu tindakan ataupun sesuatu insentif boleh diberikan untuk membantu ini keluarga yang itu miskin untuk memastikan bahawa pendidikan untuk anak mereka tidak akan terjejas. Itu maksud saya ialah itu misalnya dari aspek untuk ke ini pembelian lah. Misalnya untuk ini keluarga miskin, ini yang pembelian bag itu sekolah, peralatan untuk ke ini anak-anak itu murid. Ini jugalah itu merupakan itu satu beban kepada itu keluarga. Jadilah saya itu harap bahawa kerajaan boleh menggalakkan lebih banyak ke sektor itu swasta untuk membantu di mana yang itu perlu. Itu misalnya saya bagi satu ini contoh di sini. Untuk yayasan yang saya mempunguskan hari ini lah, yayasan Eco World. Apa yang telah dilakukan oleh yayasan Eco World iaitu untuk membantu itu lebih kurang 3,000 murid dan pelajar yang itu miskin untuk memastikan bahawa setiap itu tahun mereka dibantu untuk membeli pelbagai peralatan persekolahan ataupun buku-buku teks dan itu sebagainya. So ini ialah ini sesuatu yang boleh dibuat kerana kita tak nak oleh sebab ibu bapa itu miskin jadi ada menghadapi masalah keciciran yang melibatkan itu anak mereka, memandangkan education pendidikan adalah amat itu penting. Jadi inilah sesuatu yang saya nak itu tegaskan. Apa ni, bolehkah saya itu tambah satu dua lagi? Boleh. Sebab saya rasa itu masa pun tidak cukup. Okey, itu sebelum saya mengakhiri ini pandangan saya mengenai bajet ini 2018, ada dua hal yang saya nak itu menegaskan di sini. Yang pertama, saya harap bahawa bajet 2018 ini akan juga melihat tentang agenda sosial itu baru.
So, saya anggap ini sangat itu penting oleh kerana negara kita hari ini menghadapi pelbagai isu ini sosial yang terutama yang melibatkan golongan itu muda-mudi, dan saya itu rasa bahawa apabila Yang Amat Berhormat membentangkan itu bajet, jadi ada peruntukan untuk ke mana-mana itu kementerian yang ditugaskan untuk membantulah golongan itu muda-mudi untuk mengatasi terutama inilah itu gejala sosial, masalah sosial, masalah penyalahgunaan itu dada, jenayah juvena, bahawa kementerian yang berkenaan yang ada program-program tertentu itu peruntukan yang dapat disampaikan itu mereka tidak akan itu sekat. Ini kerana kalau kita nak membuat ini program-program tertentu untuk membantulah golongan muda-mudi mengatasi pelbagai isu ini, memang mereka memerlukan peruntukan yang munasabah untuk melaksanakannya. Jadilah saya minta supaya masa telah itu tiba supaya satu pasukan petugas khas dibentuk untuk merumuskan satu plan tindakan untuk menangani semua gejala sosial di negara kita, memandangkan bahawa ini sudah sampai satu tahap lah, terutamanya isu mengenai penyalahgunaan itu dada sudah sampai satu tahap yang amat membimbangkan. Dan yang itu akhirnya saya juga nak itu menghuraikan aspek tentang budaya penyelenggaraan. Saya harap bahawa pihak kerajaan dalam itu bajet akan juga meneliti bagaimana kita boleh mentransformasi minda pihak berkuasa dan juga rakyat dari aspek untuk melaksanakan satu budaya penyelenggaraan yang baik. Ini oleh kerana saya memperlihatkan apa ini hari inilah memang kita memang belum ada satu budaya penyelenggaraan dari aspek untuk memperbaiki semua kemudahan-kemudahan infrastruktur jalan ataupun bangunan ataupun apa-apalah yang didirikan sebagai kemudahan. Memang tidak ada penyelenggaraan yang baik dan akhirnya itu rakyat yang nak menggunakannya lah mereka akan menderita dan mereka tidak boleh menikmati lah faedah yang dapat disampaikan. Baik, Tan Sri. Soalan terakhir saya untuk Dato' Nizam. Lepas ini Tan Sri ada satu lagi soalan terakhir, jadi ringkas sahaja. Apa harapan terhadap bajet 2018 ya? Saya bila rasanya pada awal tahun Menteri Kewangan kedua dia menyatakan bahawa sasaran defisit fiskal tu mungkin tak dapat dicapai untuk iaitu balance budget pada tahun 2020. So saya kira itu satu isyarat yang positif lah. Bermaksud untuk tempoh 2018 hingga 2020 ni kalau tak dapat capai sasaran budget berimbang pun tak apa, sekurang-kurangnya defisit fiskal tu makin menurun. Signifikannya adalah ia memberi ruang fiskal untuk pihak kerajaan merangka dia punya perbelanjaan. Pada masa yang sama juga apa itu menentukan bahawa terdapatnya disiplin dalam perbelanjaan itu. So nak kaitkan dengan poin Tan Sri berkenaan dengan budaya maintenance punya culture tadi. Yeah. So sepatutnya dengan lebihan ataupun ruang fiskal yang ada ni sepatutnya digunakan sebaik mungkin untuk memberi insentif lebih pada pihak kerajaan untuk memperkasakan lagi budaya maintenance. Tan Sri, soalan terakhir, jawab komen terakhir, harapan terhadap bajet dan sebagainya Tan Sri. Itu harapan saya ni seperti mana yang tadi saya telah menyampaikan di peringkat awal, iaitu bahawa saya harap tidak ada apa-apa cukai ini barulah yang akan diperkenalkan yang tertentulah boleh menyusahkan itu rakyat. Yang kedua, saya memanglah berharap bahawa golongan B40 dan golongan M40 ini akan diberikan bantuan sewajarnya dan pihak kementerian, pihak kerajaan harus memperliti seluruh aspek yang boleh diperkenalkan itu sebagai insentif, termasuk apa yang saya katakan tadi mengenai pelepasan itu cukai
dan itu itulah sebabnya. Termasuk juga jangan lupakan golongan itu pesara. Saya anggap golongan pesara ini sudah jadi satu kumpulan ketinggalan. Ini kerana kita harus mengingati dan menghargai dan juga menghayati apa yang mereka telah dululah apabila mereka ini sedang bertugas, berkhidmat untuk negara, sumbangan mereka, pengorbanan mereka. Saya harap bahawa untuk golongan pesara jugalah yang amat berhormat Menteri Kewangan juga akan membawa satu berita yang baiklah, buah tanganlah untuk ini yang pesara. Dan itu salah satu yang saya nak bincangkan sini ialah bahawa golongan pesara inilah juga boleh diberikan kemudahan perubatan untuk ibu bapa itu mereka. Kerana kita tahulah apabila seorang itu sudah berumur, memang banyaklah isu berkaitan dengan perubatan, sakit dan sebagainya. Jadi medical benefit inilah saya harap juga boleh disampaikan kepada ibu bapa, kepada semua pesara, selain apa yang dinikmati oleh mereka pada masa sekarang. Baik, Tan Sri. Kita sudah sampai ke penghujung rancangan selama hampir sejam. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Dr. Nizam kerana sudi datang dengan pelbagai idea serta cadangan dilontarkan. Dan adalah menjadi harapan kita semua supaya bajet 2018 yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Jumaat ini membawa khabar gembira untuk semua. Sekian. Assalamualaikum.